Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 11 program studi IPS. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, di sini saya ingin mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Karena di tahun ini kita belum sepenuhnya terbebas dari virus COVID-19, jadi ancaman itu masih membayangi diri kita masing-masing. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat memutus persebaran virus COVID-19 ini? Jadi ada langkah sederhana ya, misalkan adalah jika bepergian dianjurkan untuk selalu pakai masker, terus menerapkan pola hidup bersih dengan selalu cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan. Itulah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk dapat memutus rantai persebaran COVID-19. Nah, selanjutnya sebelum mulai pelajaran, seperti biasa marilah kita berdoa agar dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang materi revolusi Rusia, maka untuk hari ini kita akan membahas yaitu revolusi Tiongkok. Nah, kita tahu bahwa Tiongkok ini merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Selain itu, Tiongkok ini juga menjadi salah satu raksasa dari perekonomian dunia yang sudah mampu menyaingi bangsa Barat. Nah, akan tetapi prestasi yang diraih oleh Tiongkok ini tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari revolusi Tiongkok. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan revolusi Tiongkok ini? Marilah kita bahas bersama. Nah, munculnya revolusi Tiongkok ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di sini saya akan membahas 6 latar belakang yang menjadi pemicu revolusi Tiongkok. Nah, yang pertama adalah kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu. Perang Candu ini merupakan perang antara Inggris dengan Tiongkok, dan candu ini adalah sejenis obat-obatan terlarang. Nah, pada waktu itu Inggris ini berkuasa di India, dan Inggris ini mempunyai perkebunan candu yang sangat luas sekali. Nah, untuk memperoleh pasar, maka Inggris ini melirik Tiongkok untuk dijadikan pasar dari candu tersebut. Nah, akhirnya Inggris ini mencoba untuk menyelundupkan candu ini ke Tiongkok ya. Nah, ketika diketahui oleh Kaisar Li Shenshu tadi, Kaisar tersebut membuang kurang lebih 20.000 peti candu. Nah, mengapa Kaisar membuang sekitar 20.000 peti candu tersebut? Nah, karena dianggap candu tersebut telah merusak kehidupan masyarakat Tiongkok. Jadi Kaisar ini dengan sikapnya yaitu membuang sekitar 20.000 peti candu. Nah, selanjutnya mengetahui hal tersebut, maka Inggris ini sangat marah ketika candu tersebut dibuang ke laut ya. Akhirnya terjadilah perang candu antara Inggris dengan Tiongkok. Selain itu, ternyata Inggris ini tidak mau membayar bea cukai yang telah ditetapkan oleh Kaisar Tiongkok. Nah, perang candu tersebut dimenangkan oleh pihak Inggris, sehingga Tiongkok ini harus menandatangani sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Nanking. Nah, dengan adanya Perjanjian Nanking ini, maka Tiongkok ini harus membuka 5 pelabuhan di wilayahnya.
Padahal sebelumnya Tiongkok ini merupakan negara yang sangat tertutup terhadap bangsa asing. Jadi akibat adanya perjanjian Nanking tadi, maka Tiongkok harus membuka 5 pelabuhan penting di wilayah Tiongkok. Jadi khusus untuk bangsa asing. Terus yang kedua, isi dari perjanjian Nanking, kalau yang pertama tadi adalah Tiongkok harus membuka pelabuhan di wilayahnya. Yang kedua adalah bahwasanya Tiongkok ini harus menyerahkan wilayah Hong Kong kepada Inggris. Terus yang ketiga itu adalah Tiongkok harus membayar kerugian perang sebesar 6 juta dolar. Jadi di sini disimpulkan bahwasanya akibat adanya perang candu tersebut, maka Tiongkok mengalami kerugian yang sangat besar dan harus merelakan pelabuhannya untuk dibuka kalangan asing. Kekalahan bangsa Tiongkok dalam perang candu ini telah menjatuhkan harga diri atau martabat bangsa Tiongkok itu sendiri. Bahwa sebelumnya bangsa Tiongkok ini merupakan bangsa yang punya peradaban yang sangat maju. Sebuah bangsa yang punya peradaban yang sangat modern. Akhirnya dapat tumbang, dapat jatuh pada perang melawan Inggris atau perang candu. Nah, faktor yang kedua adalah hilangnya kepercayaan kepada dinasti Manchu. Nah, dinasti Manchu ini merupakan dinasti yang berkuasa di Tiongkok pada saat itu. Rakyat ini banyak dibebani oleh pajak yang sangat memberatkan rakyat. Nah, itulah yang menimbulkan ketidakpercayaan kepada dinasti Manchu karena dianggap tidak dapat mengayomi masyarakatnya. Terus yang ketiga yaitu bahwasanya pemerintahan pada masa dinasti Manchu ini dianggap kolot dan bobrok. Nah, ini adalah yang ketiga. Terus ya, yang selanjutnya yang keempat yang menjadi latar belakang revolusi Tiongkok ini adalah kekalahan perang Tiongkok dengan Jepang. Jadi pada waktu itu kekalahan perang ini maksudnya adalah ketika Korea ini jatuh ke tangan bangsa Jepang. Karena sebelumnya Korea ini merupakan wilayah jajahan dari Tiongkok. Akan tetapi selang beberapa tahun kemudian Jepang ini mulai melirik wilayah Korea. Akhirnya terjadilah perang antara Tiongkok dengan Jepang. Dan perang tersebut dimenangkan kembali oleh bangsa Jepang. Jadi di sini Tiongkok ini mengalami kekalahan yang dua kali. Yang pertama adalah kekalahan dengan Inggris. Yang kedua itu adalah kekalahan dengan bangsa Jepang. Jadi Tiongkok ini harus menandatangani perjanjian Shimonoseki. Perjanjian Shimonoseki ini perjanjian sangat merugikan sekali. Hampir mirip dengan perjanjian Nanking antara Tiongkok dengan Inggris tadi. Dan Tiongkok ini harus menyerahkan sebagian wilayah di daerah Taiwan. Selanjutnya latar belakang yang kelima itu adalah anggapan dari orang Tiongkok bahwa dinasti Manchu ini bukan asli orang Tionghoa. Nah, karena anggapan tersebut maka rakyat Tiongkok ini tidak percaya dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti Manchu. Nah, yang keenam adalah munculnya tokoh nasionalis yang bernama Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ini sangat terkenal dengan ajarannya yang bernama San Min Cui. Dr. Sun Yat-sen ini bercita-cita untuk dapat menyatukan bangsa Tiongkok dan mengangkat martabat dan derajat dari bangsa Tiongkok itu sendiri dengan ajarannya yang disebut San Min Cui. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jalannya revolusi Tiongkok ini. Jadi revolusi Tiongkok ini dimulai pada tanggal 10 Oktober tahun 1911. Dan tepatnya revolusi itu bermula dari kota Wuchang. Oleh karena itu revolusi Tiongkok ini disebut dengan Wuchang Dai. Nah, peristiwa Wuchang Dai ini dipimpin oleh Li Yuanhong dan berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Manchu. Oleh karena itu setiap tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai hari kemerdekaan Tiongkok. Nah, setahun berikutnya itu muncul tokoh nasionalis ya, yang bernama Dr. Sun Yat-sen tadi terpilih menjadi presiden Tiongkok. Nah, padahal pada saat itu Tiongkok itu dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah di Tiongkok Selatan dengan ibu kotanya di Nanking. Dan yang kedua adalah Tiongkok di bagian utara. Nah, selang satu bulan berikutnya yaitu tepatnya pada tanggal 12 Februari tahun 1912, Kaisar Tiongkok Utara yang bernama Kaisar Xuanzong yang saat itu masih usia belia atau masih anak-anak ini menyerahkan kekuasaannya kepada Yuan Shikai.
Nah, ternyata Yuan Shikai ini juga berambisi untuk dapat menjadi presiden Tiongkok ya. Nah, oleh karena itu demi tegaknya negara Tiongkok dan menghindari perang saudara, maka Dr. Sun Yat-sen ini mengundurkan diri sebagai presiden Tiongkok di wilayah selatan. Nah, pengunduran diri tersebut tepat pada tanggal 15 Februari tahun 1912. Nah, kemudian Dr. Sun Yat-sen ini pulang ke kota Kanton. Dan di kota Kanton ini, Dr. Sun Yat-sen ini mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis dengan berasaskan yaitu San Min Cui. Berikutnya yaitu pada tahun 1916, Presiden Yuan Shikai ini meninggal dunia. Nah, dan ia meninggalkan sebuah perpecahan dalam negara. Jadi ketika itu Tiongkok Utara ini dikuasai oleh Partai Komunis yang bernama Partai Kung Chang Tang di bawah pimpinan Lili San. Nah, Partai Kung Chang Tang ini dianggap adalah partai yang mampu menandingi dari Partai Kuomintang yang telah dibentuk oleh Dr. Sun Yat-sen. Dengan kematian dari Yuan Shikai ini, maka Dr. Sun Yat-sen ini kembali menjadi presiden Tiongkok di wilayah selatan. Nah, Dr. Sun Yat-sen ini sangat berharap sekali untuk bisa menyatukan negara Tiongkok ya. Jadi Tiongkok Selatan dan Tiongkok Utara ini sangat diharapkan untuk bisa bersatu. Akan tetapi sebelum angan-angan tersebut terwujud, Dr. Sun Yat-sen ini sudah meninggal dunia dan ia digantikan oleh Chiang Kai-shek. Nah, cita-cita dari Dr. Sun Yat-sen ini kemudian dilanjutkan oleh Chiang Kai-shek dengan cara yaitu memerangi Partai Komunis Tiongkok ya pada tahun 1927 sampai dengan selama pendudukan Jepang di wilayah Tiongkok. Nah, artinya selama pendudukan Jepang di wilayah Tiongkok ini, maka perang saudara antara partai yang berhaluan komunis dengan partai berhaluan nasionalis ini sempat terhenti. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia II, perang saudara itu kembali berkobar. Nah, perang tersebut baru selesai pada tahun 1949 dan dimenangkan oleh Partai Komunis yang pada waktu itu dipimpin oleh Mao Zedong. Nah, kemenangan ini ditandai dengan diproklamasikan Republik Rakyat Cina atau RRC pada tanggal 1 Oktober 1949. Dengan kemenangan ini, maka Chiang Kai-shek ini melarikan diri ke wilayah Taiwan. Selama di pelariannya di Taiwan, Chiang Kai-shek ini masih sangat berharap untuk dapat membebaskan bangsa Tiongkok dari pengaruh Partai Komunis. Nah, inilah cita-cita utama dari Chiang Kai-shek. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pengaruh dari revolusi Tiongkok ini bagi kehidupan masa kini atau bagi perkembangan pergerakan nasionalisme di wilayah Asia Afrika. Nah, pengaruh yang sangat terlihat sekali adalah dalam hal asas San Min Cui yang digagas oleh Dr. Sun Yat-sen, di mana dalam asas San Min Cui ini sangat menginspirasi sekali bagi negara-negara yang masih dijajah oleh bangsa Barat. Nah, apa saja yang dimaksud dengan asas San Min Cui ini? Nah, penjelasan dari masing-masing asas tersebut dapat saya jabarkan berikut ini. Yang pertama adalah Minsu atau nasionalisme. Ajaran Minsu artinya adalah sebuah negara atau bangsa. Nah, Dr. Sun Yat-sen ini mencita-citakan untuk dapat menyatukan seluruh bangsa Tiongkok dari beragam etnis. Nah, inilah yang dimaksud dengan ajaran Minsu, artinya sebuah negara atau sebuah bangsa yang berbaur menyatu dalam satu kesatuan. Nah, ajaran Minsu ini juga menginspirasi bagi bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang beragam suku. Jadi untuk bisa mengalahkan penjajah, maka harus ada yang namanya rasa persatuan dan kesatuan. Itulah yang menginspirasi. Nah, yang kedua itu adalah Mincuang. Mincuang ini artinya tadi adalah demokrasi. Dr. Sun Yat-sen ini mengatakan bahwa kekuatan rakyat atau pemerintahan itu dijalankan oleh rakyat. Nah, jadi seorang pemimpin itu ada karena rakyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan Mincuan. Sehingga Mincuan, asas Mincuan ini sangat menginspirasi bagi bangsa Indonesia bahwasanya pemimpin itu ada karena rakyat. Terus yang ketiga tadi ada Minseng. Artinya Minseng ini adalah sosialisme.
Dr. Sun Yat-sen mengartikan Minseng atau sosialisme ini dalam tiga. Yang pertama adalah sebagai penghidupan. Yang kedua adalah sebagai keberadaan sosial. Nah, dan yang ketiga adalah kebersamaan. Asas sosialisme ini juga sama ya, intinya adalah untuk bersatu membangun sebuah negara yang makmur dan maju. Nah, jadi kesimpulannya, revolusi Tiongkok ini sangat menginspirasi bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, terutama yang masih dikuasai oleh bangsa Barat. Ya, jadi dari revolusi Tiongkok ini mereka dapat belajar atau dari ide gagasan Dr. Sun Yat-sen bahwasanya nasib bangsa itu bergantung pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, itulah sedikit dari materi revolusi Tiongkok yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan. Ya, jadi kita ini belum sepenuhnya terbebas dari virus COVID-19. Nah, untuk memutus rantai persebaran COVID-19 ini, kita dapat melakukan langkah-langkah sederhana, yaitu memakai masker, terus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan tetap menjaga jarak. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.